Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali Konate mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan di Kriusron. Begitupun dengan Flavio Silva dan Renan Silva yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Wawan Hendrawan. Tepat pada menit ke-9, Flavio Silva berhasil mencetak gol dan membawa Persik Kediri unggul sementara atas RAN Nusantara FC 1-0. Tertinggal 1-0, RAN Nusantara FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Alhasil, pada menit ke-29, Marwoka berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 1-1. Kedudukan 1-1 pun bertahan hingga peluit babak pertama berakhir.